di sebuah rumah yang terletak di Newport Beach, California dan diceritakan oleh Tamra S pada tahun 2004. Di situ, tinggal sepasang suami isteri bersama 3 orang anaknya yang masih kecil. Kehidupan mewah membuatkan mereka mampu mendiami sebuah rumah bersaiz besar dan selesa. Jadi, khidmat pengasuh diperlukan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan anak-anak terjamin. Maklumlah, kedua-duanya merupakan ibu bapa berkejaya. Selepas berbincang, suami isteri ini sepakat untuk mengupah seorang wanita sebagai pengasuh. Kedatangan perempuan muda sebagai pengasuh membantu memudahkan lagi urusan rumah. Sikapnya yang ramah membuatkan pengasuh ini disayangi oleh anak-anak majikannya. Malah, tanggungjawab memantau serta melindungi si kecil sewaktu ketiadaan majikan membuatkan dia sentiasa disenangi. Hari-hari yang dilalui berlalu dengan tenang tanpa sebarang masalah. Sehinggalah satu kejadian tidak terduga berlaku. Semuanya bermula apabila ibu bapa kanak-kanak itu keluar meraikan ulang tahun perkahwinan bersama. Jadi, seperti biasa, wanita muda ini ditugaskan untuk menjaga serta memantau ketiga-tiga orang anak majikannya. Malam semakin larut. Selepas membawa kanak-kanak itu tidur di bilik tingkat atas, pengasuh bercadang untuk menonton televisyen sementara menunggu kepulangan majikan. Selepas beberapa minit berlalu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang mengganggu fokusnya. Eh, badut! Boneka itu dilihat berdiri di sudut berdekatan TV. Tapi pelik, dia merasakan segala tingkah lakunya sedang diperhatikan oleh boneka tersebut. Tambah menakutkan, sudahlah pandangan patung itu sangat tajam. Saiznya pula sama seperti lelaki normal. Apakah ia patung sebenar ataupun manusia menyamar sebagai badut? Tanpa disedari, boneka itu hilang secara tiba-tiba. Melihat figura aneh itu, si pengasuh mula tidak keruan. Dengan segera, dia mencapai telefon dan menghubungi majikannya. Wanita itu mengarahkan 3 orang beradik itu ditukarkan tempat tidur di bilik lain. Alasan kerana dia mengasengari dan terganggu. Jawapan yang diterima dari majikannya ternyata membuatkan wanita muda ini semakin takut. Majikannya memberitahu bahawa mereka tidak pernah memiliki sebarang patung badut di dalam rumah. Tambahnya lagi, sebelum itu, ketiga-tiga orang anaknya ada memberitahu perihal patung badut yang memerhati mereka ketika tidur. Namun, tidak diendahkan kerana menganggap perkara itu mungkin khayalan semata-mata. Tidak lama kemudian, polis tiba di hadapan rumah wanita itu. Malangnya, selepas polis memasuki rumah untuk melakukan siasatan, 3 orang kanak-kanak yang disangkakan tidur tadi telah dibunuh oleh patung tersebut. Lebih misteri, hanya pisau dan rambut badut yang ditinggalkan di sisi mayat. Menurut versi cerita ini, lelaki berkenaan ialah gelandangan yang memakai pakaian badut untuk mengelakkan dirinya daripada diperhatikan orang awam. Bagi meneruskan kehidupan, dia sering masuk ke dalam rumah ketika waktu malam untuk mendapatkan makanan. Anehnya, dia dikatakan tinggal di rumah tersebut selama berminggu-minggu tanpa disedari oleh sesiapa. Wanita itu teringat akan peristiwa yang berlaku pada beberapa hari lepas. Dia diganggu dengan panggilan telefon sebanyak 3 kali daripada seorang lelaki. Soalan yang kerap ditanya adalah mengenai keadaan anak-anak tersebut. Namun begitu, dia mengendahkan kerana menganggapnya adalah panggilan biasa. Wanita itu berasa amat kesal kerana dia tidak menyiasat tentang identiti lelaki itu. Bagaimanapun, kesahihan cerita mengenai patung badut kekal misteri sehingga ke hari ini. Ini kerana wujud pelbagai versi yang sedikit sebanyak menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Sehinggakan, identiti majikan dan pengasuh masih tidak diketahui sampai ke hari ini.